Selamat datang di channel Keluarga Zian. Nah, teman-teman, hari ini kita mau pergi ke pantai. Ini kita berangkatnya jam 6 pagi ya. Nanti kita lihat kita sampai jam berapa. Nah, terus kita juga berangkatnya ini hari biasa ya. Jadi bukan hari libur. Mudah-mudahan gak terlalu penuh ya. Mudah-mudahan gak terlalu penuh pantainya. Oke, teman-teman, yuk ikutin kita. Oke, teman-teman, kita udah sampai di hotel nih. Ini jam 2 siang. Sebenarnya kita tadi nyampenya jam 12 ya, jadi perjalanannya 6 jam lah, 6 jam. Kemudian kita baru masuk hotelnya jam 2. Nah, ini teman-teman, hotelnya ada di depan pantai. Nah, jadi ini dia pantainya, teman-teman. Kita lagi ada di Pantai Pangandaran. Tuh. Ini lautnya. Pantainya ada di sebelah sini, kalangin sama pohon-pohon sih. Sebenarnya ini masih panas banget, cuman anak-anak udah nggak sabar nih, pengen segera main. Nah, teman-teman, ini dia kita udah ada di pantai. Sekarang kita mau naik perahu, mau nyebrang ke Pantai Pasir Putih yang di sana yang lebih bagus, teman-teman. Oh iya, pasirnya lembut ya kak? Iya. Ini perahunya bayarnya Rp150.000 antar jemput. Terus udah masuk tiket Pantai Pasir Putihnya juga nih teman-teman. Nah, kebetulan sekarang pantainya lagi sepi ya, nggak terlalu rame. Teman-teman, ini apa? Tuh, karang. Batu. Ini bawa batu? Iya, batu karang. Iya, pernah ke pantai waktu kecil. Iya. 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 Ian waktu kecil udah pernah ke pantai. Cuman udah lupa kalau Kia belum pernah nih. Siapa ini yang bikin? Bagus. Ini bagus ya. Kura-kura dia. Ya. Kamu lagi bikin apa itu? Air. Oh, buat air, lubang air ya. Oke, kita mau naik dulu. Oke, teman-teman, kita sudah ada di perahu. Wow. Kita mau ke sana. Dia pantainya yang di sebelah sana, teman-teman. Kalau di sana pasirnya warnanya putih. Ada teman-teman seru. Seru ya? Ya, itu hotel kita tuh. Di sana juga banyak perahu-perahu loh. Iya. Hey, Kyo. Kamu takut nggak? Takut ya, enggak. Ada ombak sekarang. Oh iya. Oh, nih. Lihat ini nih. Ada terumbu karang. Oh gitu. Harus dikasih roti ya. Oh, padahal tadi di rumah bawa. Nih, ini dia teman-teman. Pantai Pasir Putihnya. Wah, bagus banget.
Nah, teman-teman, ini ada kapal illegal fishing yang ditenggelamin sama Bu Susi nih, dari Norwegia katanya. Nih, depannya kayak gini. Oh. Ini dia teman-teman kapalnya. Ini kapal pencuri ikan. Oke, sudah hampir sampai. Yeay! Ini dia. Wah, ini nih ada karang nih. Oke, sudah sampai nih. Oke, teman-teman, kita udah sampai nih di Pantai Pasir Putih. Lautnya juga lebih bersih. Seru ya. Tuh. Kemudian di sini ada hutan lindung. Untung lagi sepi nih. Oh ya, terus di sini tuh banyak ini loh, batu karang nih. Wow. Yang kayak gini-gini, teman-teman. Nih, teman-teman, Mama nemu ini nih. Apa ini? Kayak kaktus ya. Nih, Zian lagi bikin apa, Zian? Ya, kehapus. Coba di sini ya. Ya. Duduk di tangannya. Ya. Kita bikin di sini ya. Tuh, bikin gambar nanti kehapus sama ombak loh. Coba lihat. Awas ada ombak cepat. Belum nih, belum. Ayo, Ma, bikin, Ma. Kehapus. Wah, ini apa ya? Ini apa nih? Kan bercabang-cabang gitu ya. Apa ya? Enggak tahu ini. Dari laut. Jamur kuping. Mika. Jamur kuping laut. Kamu dapat apa itu? Batu. Iya. Yeah. Batu gigi. Batu gigi. Mama dapat ini ya, rumah kelomangnya bagus putih. Hah? Ada rumah kelomang. Ya. Teman-teman, ini Mama habis ngapain ini? Aduh, apa itu? Mau dibawa pulang, Ma? Oleh-oleh kan. Oh iya. Wah, uji tahan ombak nih. Kuat. Waduh. Waduh, pusing nih, pusing ya. Ah, ada lagi ombaknya. Apa itu? Wah, bagus nih, Kak. Kayak sarang lebah ya. Ma, ini Impa nemu rumput laut, Ma. Tapi warnanya ungu. Oh ya kan? Iya. Ngapain cium? Anjir. Wah, Kakak dapat apa ini? Coba lihat. Ini, aduh. Ada ini. Apa ini? Iya. Terus. Patah-patah semua. Wah, ini bagus nih. Buat hiasan. Kerang. Cangkang kerang. Tadi dihilangin buat bola beko. Nanti kalau dapat 10 nanti kita main di rumah. Apa? Bola beko apa? Buat bola beko apa namanya? Main bola. Hei, Kio. Ya, main. Ayo main. Seru enggak main di pantai? Seru ya main pasir. Nih, Kakak Zian mau dikubur kakinya katanya. Ya, yang banyak biar enggak biar susah kepalanya.
kurang itu Pak. Kurang dalam. Ya, cuma segitu doang. Lumayan lah. Lihat kakak dikubur kakinya. Kio mau juga? Iya mau. Bajuku. Udah siap. Permisi dulu. Ayo aku gak bisa mesin. Udah biarin yuk kakaknya. Biarin, ayo kita tinggalin. Ayo kita tinggalin kakak tuh. Ada ombak besar tuh. Teman, aku mau lepasin ah. Permisi Kio. Ayo. Ayo bisa. Bisa dong. Itu gak dalam. Jadi bule. Kio mau dimasukin. Mau dimasukin? Mau dimasukin? Teman-teman aku masih. Apa masih? Masuk ke dalam. Kayak kakak tadi ya. Waduh, kakinya masuk. Coba berdiri bisa nggak? Angkat. Ya jatuh deh. Lihat, mama lihat. Bawa apa lihat nih? Mau? Buat oleh-oleh. Mau dibawa kemana itu? Lihat. Bawa pasir tuh sama pasirnya. Ini Kio yang masukin pasir, makanya ini mau dicuci. Lagi ngapain, Ma? Lagi ngapain? Waduh, besar banget nih. Ayo, kita pulang. Nanti aja. Ayo dong. Lagi ke sininya, Pak. Udah sore nih. Aku ada di sini. Aduh. Nanti kita. Aduh, ya. Oh iya, mau tidur di sini. Sudah jam 4 sore. Jadi di Pantai Pasir Putih ini emang banyak monyet gitu ya teman-teman. Tapi udah nggak takut sama manusia karena udah biasa. Nah kalau kalian kesini hati-hati, jangan bawa makanan, nanti direbut sama mangkinya. Waduh, ada putri duyung nih, putra duyung. Ini dia teman-teman, perahu kita sudah datang. Ayo naik kak. Oke, kita sudah naik teman-teman. Teman-teman. Oh iya, kaki Sian luka nih. Nah teman-teman, kalau malam-malam kayak gini nih, jadi di depan hotel kita banyak yang sewain apa? Kendaraan warna-warni kayak gini nih teman-teman. Tadi juga kita udah sempet nyewa ya, cuman nggak sempet di video. Kita udah jalan-jalan keliling-keliling daerah sini, cari tempat makan ya. Di sini juga banyak yang jualan-jualan makanan, sama jualan-jualan souvenir. Ini masih di depan laut nih, ini tuh laut nih. Oke teman-teman, nah kalau lagi di pantai itu rasanya harus makan seafood ya. Nih, kita lagi makan seafood. Sian makan lobster, Lompa makan ikan kue. Kalau Mama makan apa itu? Cumi. Goreng tepung. Ya udah goreng tepung. Oh, udah pernah makan itu belum? Enak ya? Kio mau lobster? Hah? Enggak. Oh iya. Kio makan apa sih kamu? Enak. Kio makan apa Kio? Ayam ya kamu Maya? Oh mau udang. Oh, emang Kio suka? Coba. Coba. Dimin. Oh pegang ya. Oh suka, kirain gak suka kamu. Oke, ini sudah jam 6:30 pagi teman-teman, tapi di luar lagi hujan, jadi kita gak bisa kemana-mana. Tadinya kita mau pergi ke pasar ikan ya, cuman ya lagi hujan juga.
Nah, teman-teman sambil nunggu hujannya reda, yuk kita sarapan dulu. Wah, ada petir ya. Kita sarapannya di pinggir kolam renang. Ada apa? Oh iya, ada petir ya. Gimana suaranya? Gimana suara petirnya, yuk? Suara petirnya gimana? Malu-malu gitu kamu. Ah, ini dia teman-teman. Ini kapal nelayan-nelayan nangkap ikan. Tapi kita nggak tahu nih jualan ikannya di mana. Kayaknya kita udah kesiangan. Ini teman-teman, kita beli ikan sarden. Ada cumi juga teman-teman. Cuminya banyak. Ikan layung. Ikan lauk. Kue. Ikan lauk. Ikan sarden 2 kilo. Banyak banget. Mau diapain ini? Kita lagi beli gorengan. Kan ikan laut. Ada ikan apa ini? Terus ada udang. Ada rajungan. Ada cumi. Kepiting. Iya, kepiting yang kecil itu namanya rajungan. Lu mau makan apa? Oh iya, enggak apa-apa buat dimakan nanti di mobil. Nah, sekarang kita udah ada di pantai lagi nih. Sebelum pulang kita main dulu. Nih Jian lihat dikubur nih. Aduh. Nih Jian sama Kio lagi ngambil air buat dimasukin ke kolam galian. Oke nih Jian mau cobain naik papan ini teman-teman. Kurang gede ya ombaknya. Nih gede nih ombaknya nih. Wah, sampai ke bawah Jian ya. Ada lagi nih Kak, gede Kak. Ada lagi lebih gede nih, awas. Oke teman-teman, segitu aja ya videonya. Terima kasih sudah menonton.